Dapat kat sama. Di mana tim Bogor FC? Bogor City. Para mania yang duduk di pinggir jalan, kami mohon untuk masuk ke lapangan saja. Sekali lagi, bapak-bapak. Daripada macet, panjenengan langsung masuk ke lapangan saja. Terima kasih. Kembali ke lapangan Hidayu Koto, nomor punggung 9 dari kubu Bogor City. Yang dimaksud, namun kali ini ada... Sabu Bersih Mitra, kali ini ada Juan Tenama. Juan Tenama sendirian, Juan ke belakang, wing kanan ada lagi, ini ada Bayu Okto, maksudnya kepada Juan Tenama, namun lagi-lagi salah koordinasi Mitra. Apa yang terjadi? Masih anak-anak dari Bogor FC, pelanggaran rupa-rupa ke Santoso. Apa yang terjadi Mitra? Rupa-rupanya nomor punggung 7 Kanapi terperangkap offset Mitra, namun kali ini rupa-rupanya juara pertama Liga Ramadan 2021 Desa Ngampel. Kali ini masih anak-anak dari Bogor City, ataukah kini ada Koiri Jalal wing kanan handal di kubu. Rupa-rupanya Yano, apa yang terjadi di sana? Ada Ambon dibayangi oleh Koiri Jalal. Ambon, apa yang terjadi? Patah kembali. Kini masih anak-anak dari Bogor City, lewat kaki Bayu Oto. Memang apa yang terjadi Mitra? Pemain yang sangat Edo. Apa yang terjadi Mitra? Namun patah di palang pintu handal, yaitu Jayanto. Namun apa yang terjadi? Kini masih Jayanto. Siapakah yang dimaksud? Laju Ambon. Apa yang terjadi? Edo Barreto, lagi-lagi tendangan spektakuler dari Edo Cetako. Kini ada Bagus Santoso. Hey! Bukan main Mitra yang dimaksud. Apa yang terjadi Mitra? Rupa-rupanya melambung tinggi sana, namun apa yang terjadi? Masih anak-anak dari Bogor City, lewat kaki Edo Barreto, namun kini patah. Kini anak-anak dari Ngurah Putra, lewat kaki nomor punggung 18 Prisma, melebar ke kiri. Ada fullback kiri Fuad, santai-santainya anak-anak dari Ngurah Putra ini dalam mengatur ritme penyerangan melambung tinggi di sana. Namun Yanu, wing kiri yang handal kini, lagi-lagi Yanu melebar maksudnya kepada Kapten Ombong. Namun kali ini masih anak-anak Ngurah Putra Aceh yang dimaksud. Namun apa FC Koiri Jalal? Tendangan dari Krisna Mukti, tendangan datar. Kini ada Dewante Nama. Barreto melambung tinggi. Edo, pemain baru, apa yang dimaksud? Sabu Bersih begitu saja. Ambon manis. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya Mitra, penyelamatan yang gemilang. Apa yang terjadi Mitra? Rupa-rupanya harus kartu kuning Mitra, nomor punggung 18 di kubu Ngurah Putra Priti Mitra, ataukah Edo Barreto? Kita lihat Edo Barreto. Tendangan. Memang Mitra, lagi-lagi Sugiti, memang pemain yang sangat unik ini Mitra. Kita lihat apa ini, masih imbang 1-1. Kini ada Krisna Mukti, nomor punggung 5, pemain baru, melebar ke kiri. Ambon yang dia mangsat, gelandang serang nomor punggung 2 ini Mitra. Ambon. Bukan main Ambon, namun patah. Kita lihat Jayanto melambung tinggi, jambakan masuk. Namun lagi-lagi kini ada
kanapi kanapi, namun patah di kaki Edo Baito, kini masih ada nomor punggung 19 di mana ada putra putra bukan pada Suki Dewi, namun apa yang terjadi ini rupanya sapu bersih begitu saja, namun kali ini masih on. Apa yang terjadi, ada Bayu Okto melebar ke kanan di sana ada putra, kini masih ada Edo Baito, tendangan melengkung dari Edo Baito. Namun apa yang terjadi, masih ada kapten Anjan di sana. Kapten Anjan berhadapan dengan kapten Dalang. Namun apa yang terjadi di sana, kali ini ada kapten Anjan. Namun kali ini masih anak-anak dari Roko FC. Ataukah kini ada pemain baru kali melipar ke kiri, ada Dokter Suki di sana, pemain yang sangat energik itu. Masih Dokter Suki putra, kini ada Bayu Okto Sandrian Bayu, kini ada bukan main gerak tipu yang diberikan oleh anak-anak Roko FC. Namun kali ini ada Bayu Okto melipar ke sebelah, namun kali ini masih anak-anak Roko FC lewat kaki Bayu Okto. Ini berikan pada putra di sana, wing kiri. Apakah ada Krishna? Santai-santainya anak-anak Bogor City. Kini ada Edo Baito. Edo Baito. Satu bersih mitra. Michael Jordan memiliki daya tangkap yang sangat hebat daripada ini Johan Tenama. Melebar ada Irek. Satu bersih sana. Yang dimaksud Krishna Mokti. Apa yang diaksi ini Kapten Ombong. Kapten Ombong masih sendirian. Bayu Okto kemudian Bayu Okto, masih Bayu Okto, ini ada Jason Skate. Apa yang bisa dilihat Bayu Okto, Gura putra di sana, apa yang mata? Tandukan kepala Roko City. Bukan mata. Tangan yang sangat keras putra. Namun enam yaitu Koli Jala, lawan tinggi yang dimaksud Paris Aditama. Menguasai siku buyar, lemparan kembali.
yang dimasukkan di parpol meter pelanggaran untuk 12 yaitu Pak.
Dan mitra bola inilah juara utama, juara satu Liga Ramadan 2022. Juara utama Liga Ramadan 2021 yang dimotori oleh pemain handal Faris Adi Tama, memakai kostum warna merah hitam, Gurah Putra maupun dari Gojo City, semoga